Sudarlun, puluhan awak media yang berasal dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya melangsungkan aksi solidaritas terhadap pembunuhan dan diskriminasi yang terjadi terhadap wartawan di kawasan Tugu Pade, Desa Simpang Put, Kecamatan Kuala, Nagan Raya. Idealis kita selaku wartawan tetap, tidak ada yang kita tutupi. Aksi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk protes terhadap pembunuhan Jamal Khashoggi yang diduga dilakukan di Kedutaan Besar Arab Saudi Turki dan mantan jurnalis Abdullah Fitri Setiawan atau Dufi yang ditemukan tewas dalam drum di kawasan Kampung Naronggong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kegiatan kita pada hari ini adalah sebagai solidaritas bentuk keprihatinan kita terhadap wartawan yang seprofesi dengan kita yang hari ini dibunuh secara kejam, yang dibunuh secara kejam atas tindak kekerasan oleh oknum tertentu demi kepentingannya. Dan kita hari ini meminta kepada dunia bahwa para pelaku keji atas pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di Turki baru-baru ini untuk ditindak seadil-adilnya, termasuk kekejaman terhadap wartawan di tanah air yaitu di Indonesia hari ini. Dan kita meminta kepada Kapolri atas nama penindakan dan kekejaman terhadap wartawan untuk ditindak tegas terhadap kasus pembunuhan, intimidasi dan kekerasan terhadap pers yang dilakukan di Indonesia ini. Dan kita berharap bisa menindaklanjuti atas kasus ini dan mengungkap, dan bila tertangkap orangnya maka dihukum seberat-beratnya. Pantauan Serambi TV, selain melakukan orasi, para wartawan ini juga ikut meletakkan kartu identitas wartawan dan kamera sebagai bentuk protes. Dari Sukamakmu, Rizky Bintang, Serambi On TV. Terhadap para wartawan, wartawan cerdas dan